Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dunia Proyek di video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi e, semen kalkulator ya e, di sini guna kerjaan misalkan dia menghitung di sini ada pondasi batu kali ya saya langsung saja oke kita langsung saja di sini e, di sini ada gambar a itu lebar atas kemudian B tingginya, C lebar bawah, dan D adalah panjang dari pondasi eh, yang akan kita hitung. Eh, nantinya perhitungan ini ada eh, jumlah semennya, pasirnya berapa kubik, sampai batu kalinya berapa kubik. Yang pertama yang untuk menggunakan aplikasi, aplikasi ini yang pertama kita menentukan eh, semen yang kita pakai apakah berat 40 kg atau 50 kg jadi di sini saya gunakan 40 kg ya jadi misalkan untuk lebar atas itu 0,6 kemudian untuk lebar bawah misalkan 0,8 kemudian untuk tingginya saya menggunakan 1 meter dan kemudian untuk panjang dari pondasi batu kali ini kita gunakan 100 meter. Setelah kita mengisi semua uh, mulai dari lebar atas yaitu A, C, yaitu lebar bawah, B yaitu tingginya, D yaitu panjangnya, kita langsung klik saja atau menekan tombol hitung. Maka akan keluar uh, hitungannya. Untuk mendapatkan berapa semen, pasir, dan batu, di sini sudah keluar ya. Kita menggunakan kurang lebih 353 sak semen, kemudian pasir itu kurang lebih 33,9 atau dibulatkan jadi 34 kubik, dan kemudian untuk batunya yaitu 84 kubik selain itu di aplikasi ini juga ada uh, untuk menghitung uh, jadi begini kita klik ah uh, ini untuk perhitungan bata merah kita tinggal masukkan uh, misalkan panjang bata uh, 20 cm lebar 10 cm dan tebal misalkan 5 cm untuk luas bidangnya, misalkan kita butuh e, 3 dikali 5, jadi misalkan tingginya itu 3 meter, kemudian lebarnya itu 5 meter, maka e, semen yang dibutuhkan adalah 6,4 sak, kemudian pasir 0,5 kubik, dan bata merah kurang lebih 1050 buah. Jadi aplikasi ini sangat bagus ya untuk mengetahui. Kebutuhan uh, material yang akan kita gunakan, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Uh, mungkin teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi mengenai aplikasi ini. Demikian saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.